Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton dan subscriber. Terima kasih ya. Ini kenaan dengan kes yang berlaku keracunan gas karbon monoksida. Kes ni bukanlah kes yang pertama kali berlaku di negara kita ya. Ada banyak dah kes berlaku yang melibatkan keracunan gas karbon monoksida yang melibatkan aircon terpasang dan enjin dihidupkan kereta tak bergerak. Benda yang berlaku memang dah ditakdirkan berlaku tapi pengguna kenderaan kena tahu kena sedar bahawa sekiranya kereta tidak bergerak, enjin dihidupkan dan penghawa dingin masih berjalan untuk jangka masa beberapa jam ya, gas karbon monoksida akan masuk ke dalam ruang penghawa dingin jadi tak kiralah apa kereta pun yang korang pakai untuk bagi panduan bersama tak kiralah kereta apa pun yang korang pakai, sama ada kereta mahal ataupun kereta murah, kejadian ni tetap akan berlaku gas karbon monoksida tetap akan memasuki ruang penghawa dingin sekiranya kereta tidak bergerak. Kenapa kejadian ini berlaku Kejadian tersebut berlaku kerana apabila kereta tidak bergerak tak ada udara yang masuk melalui sirip hadapan jadi pusingan kitaran penghawa dingin ni tak lengkap Jadi untuk jangka masa yang lama dia akan membebaskan karbon monoksida bersama-sama dengan hembusan udara dan ada faktor-faktor lain juga selain daripada faktor tersebut seperti kebocoran exhaust dan sebagainya tapi kebanyakan kes yang berlaku tidak melibatkan kebocoran exhaust pun tapi kerana sistem penghawa dingin tu tidak di charge gas di dalam compressor aircon tersebut tidak di charge charging dia tak complete jadi dia akan membuatkan wujudnya pembebasan karbon monoksida. Jadi bagi kalau anda letih sebagai untuk panduan dengan kita bersamalah, sekiranya kita letih dalam satu perjalanan boleh aja tidur dekat highway ataupun R&R ataupun sisi minyak tapi kalau yang sebaik-baiknya jangan hidupkan enjin dan penghawa dingin tutuplah enjin dan bukalah tingkap sikit kemudian lock lagi dalam dan aku tidurlah. Tu yang cara paling selamat Jadi kejadian yang berlaku menimpa kepada empat orang sahabat ni memang menduka cita kanlah ni satu kejadian yang menyedihkan juga sebab kenapa kejadian macam ni masih berulang Jadi selain daripada memiliki lesen memandu para pemandu semua kena tahu kena belajar penghawa dingin ni tentang selok-belok teknikal kereta jangan kita hanya tahu membawa saja memang mangsa ialah mangsa telah menjadi mangsa tapi bagi kita yang belum menjadi mangsa kita kena sedar bahawa jangan memasang penghawa dingin dalam keadaan kenderaan yang tidak bergerak dalam jangka masa yang lama. Kalau setakat 10 minit setengah jam tu okey lagi tapi bila melewati 1 jam penghawa dingin akan mula membebaskan karbon monoksida iaitu gas yang bersamaan dengan gas yang keluar daripada muncung exhaust kenderaan gas tu sangat toksin, sangat toksik dia boleh menyebabkan paras oksigen dalam badan kita menurun dan boleh membawa maut. Jadi dengan ini kita sedekahkan bersama-sama Al-Fatihah kepada mangsa. Semoga tiga orang yang dah meninggal ditempatkan di kalangan orang yang beriman dan seorang lagi yang masih lagi dalam keadaan yang kritikal mampu sembuh semula. Sekian dulu daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena ingat kereta mahal ke, kereta murah ke, sama aja. Penghawa dingin tetap sama. Assalamualaikum. Bye-bye.